Hai guys, di video kali ini Kak Intan mau ngajakin teman-teman jalan-jalan ke salah satu tempat wisata baru yang alamat lengkapnya berada di Jalan Mariwati Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Ini tuh baru buka katanya sih bulan Mei ya guys ya. Untuk harga tiketnya sendiri Rp20.000 pada hari biasa dan untuk akhir pekan Rp25.000 ya guys. The Nice Fantastic Park merupakan taman wisata keluarga yang di dalamnya memiliki sejumlah atraksi wisata. Di antaranya ada kuliner, kebun binatang hingga spot-spot Instagramable untuk berfoto. Destinasi ini baru dibuka secara trial opening sejak tanggal 3 Mei 2022. Selama masa trial opening, para pengunjung bisa mendapatkan tiket masuk dengan harga spesial. Jadi harga tiket Rp20.000 ini karena baru buka ya guys, mungkin kedepannya akan lebih dari 20.000 gitu. Tempat wisata terbaru di Cianjur yang satu ini merupakan bagian dari PT Naiso Sukses Indonesia. Adapun Naiso sendiri merupakan retail modern store yang menyediakan beragam produk mulai dari mainan, aksesoris handphone dan lain sebagainya. Jadi di pas masuk itu ada Naiso ya teman-teman ya, kita tuh bisa sambil belanja-belanja gitu. Ada banyaklah di belanjaannya, ada dari mulai parfum, apa, headset, boneka dan lain sebagainya. Di sini juga ada mini zoo dengan berbagai koleksi hewan lucu. Jadi selain ini ya, selain bisa kita berfoto-foto, di sini ada mini zoo dengan berbagai koleksi hewan lucu dan juga teman-teman kalau bawa anak-anak bisa bermain sepuasnya di playground gitu. Dan kita selain itu juga bisa menikmati pemandangan sambil kulineran di food court. Untuk jam operasionalnya sendiri ya, setiap hari buka pada jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi ini tuh, dan alamat lengkapnya teman-teman, sebenarnya ini tuh nggak jauh dari Taman Bunga Nusantara gitu. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah ke Taman Bunga Nusantara, ini hanya 5 km. Dari Taman Bunga Nusantara ke sebelah timur, nggak jauh ya. Di antaranya juga ya di sini tuh, nah, nggak cuma cocok untuk anak kecil ya. Tempat ini tuh nggak cuma cocok untuk anak kecil saja. Wisata The Nice Fantastic Park juga cocok dikunjungi para kaum milenial. Jadi sambil nanti lihat-lihat hewan, ini tuh ada hewan-hewan kayak gini ya, burung. Terus juga hewan-hewan tuh lucu banget nih. Ini aku nggak tahu namanya apa, ini hewannya kayak dia tuh kayak stres kayaknya, mondar-mandir gitu ini hewan. Nggak tahu kenapa. Tuh ini ada binatang lucu-lucu, pokoknya hewannya itu lucu-lucu aja, unik. Nah, ini ada monyet ya, monyet putih, dan monyetnya galak, kelihatan galak banget, dia mau apa? Mau ngerontok HP tuh. Tapi lucu gitu, hewannya lucu-lucu. Nah, dan di sini juga ada monyet yang warna gini ya. Tuh, ini aku nggak tahu nama-nama hewannya. Tuh banyak kambing juga, dan kambingnya juga macam-macam ya. Ada ikan-ikan juga, ikannya cantik-cantik banget teman-teman. Jadi di sini tuh mini zoo yang hewannya lucu-lucu gitu. Jadi nggak cuma cocok untuk anak kecil aja ya, wisata The Nice Fantastic Park juga cocok dikunjungi para kaum milenial. Lokasinya menghadap ke Gunung Gede Pangrango, menyajikan landscape keindahan alam yang memukau. Kamu bisa mengabadikan keindahan tersebut melalui spot-spot Instagramable yang disediakan. Di antaranya ada spot yang
berbentuk figura raksasa dengan latar belakang gunung dan perbukitan. Sky Bridge, pokoknya ada kincir angin juga yang kayak kincir angin ya yang dipas di opening. Dan masih banyak yang lainnya. Wisata dan kuliner memang jadi dua hal yang tidak terpisahkan ya. Jadi di sini tuh kita sambil berwisata bisa sambil kulineran juga. Di sini juga teman-teman dilarang membawa makanan dari rumah, dilarang bawa air, bawa makanan. Jadi karena udah ada tempat makan gitu. Jadi niat anak-anak juga di sini tuh bisa main ya, bisa main, bisa berinteraksi dengan hewan-hewan, bisa main ke area bermain menggunakan rumput sintetis yang hijau dan sejumlah permainan seperti perosotan, jungkat-jungkit. Anak-anak pasti suka banget nih kalau mainnya, apalagi yang sedang aktif-aktifnya. Tapi di sini tuh harus ditemenin gitu, takut soalnya, takut jatuh atau gimana anak-anak. The Nice Fantastic Park menurut aku itu tempat wisata yang sangat menarik dan wajib teman-teman kunjungin ya. Daya tarik utamanya yakni menawarkan pemandangan alam sekitar yang indah dan masih asri. Berada di dataran tinggi dan perbukitan, tentunya udaranya sejuk banget di sini tuh
enak banget, sejuk banget, adem banget, seger intinya gitu. Cocok banget buat tempat healing yang menjadikan pengunjung merasa betah berlama-lama. Aku aja betah ya di sini. Cocok dijadikan tempat benar-benar tempat healing yang mengusir kepenatan dari hiruk-pikuk perkotaan ya teman-teman. Teman-teman cobain kesini. Ini tuh pokoknya tempatnya menarik dan juga murah gitu. Tiketnya juga murah ya. Nah, di sini juga ya teman-teman, pulangnya bisa belanja di Naiso. Naiso Official Store cocok bagi teman-teman yang doyan berbelanja, mau beli oleh-oleh unik, lucu. Harga-harganya itu ya, Naiso itu harga-harganya murah, terjangkau banget. Kayak, dan barangnya lucu-lucu gitu. Aku aja seneng. Di deket rumah aku ya, ada juga Naiso. Naiso barangnya tuh bagus-bagus gitu, lucu-lucu. Di sini juga di The Nice Fantastic Park ini ada Naiso juga, karena memang punya itu, punya PT Naiso. Tuh ya, seperti ini playgroundnya. Ini luas banget. Enggak tahu berapa luasnya, tapi di sini enggak ada tulisan. Nah, oke teman-teman ya, jangan lupa teman-teman juga, jangan lupa piknik healing ya, supaya kita tuh nggak penat gitu, supaya pikiran itu kembali fresh juga, kembali segar pikirannya.
Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu ini reviewnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ini aku mau jalan ke luar ya teman-teman. Tuh, sebentar lagi ini aku mau keluar. Dan nanti tuh tiket-tiket yang digelang itu digunting gitu. Nah ini, oke. Tuh teman-teman, di pintu keluar itu langsung ada tuh. Langsung ada Naiso ya, Naiso. Jadi kita pulangnya bisa belanja. Ini digunting dulu tiketnya, habis itu aku mampir ke Naiso beli parfum. Bye bye.